Jadi kita tengok beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kita sebut mukjizat ni adalah benda yang pelik, benda yang luar biasa, yang kalau kita kata tak logik lah, tak masuk akal. Cerita tak masuk akal, tak logik pada akal manusia, tapi ia berlaku pada para nabi. Dan semua tu bukan nabi nak menunjuk-nunjuk, main-main tunjuk, aku nak tunjuk mukjizat, bukan ceritanya macam tu. Tapi nabi buat ada tujuan-tujuan tertentu mendatangkan kebaikan pada orang yang nabi rahman buat. Rahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Tuan-tuan para hadirin sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada Jumaat ini kita masih bernafas, kita masih diberikan tenaga kesihatan, dan kita menggunakan semua yang Allah kurniakan kepada kita yang tak mampu kita nak hitung satu persatu segala nikmatnya. Kita gunakan untuk jalan Allah, kita gunakan untuk ketaatan, meningkatkan ketakwaan, jalan menuju ke syurga Allah, dan kita menghindarkan diri daripada kemurkaan Allah dan jalan menuju kepada neraka wal iyadzabillah. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita yang sedikit ini akan dibesarkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan terus dengan beberapa kisah-kisah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sikit sebanyak kita dengar kisah baginda ini akan menambah kecintaan kita, kerinduan kita dan menambah pengagungan kita, yakni memuliakan, menghormati baginda Nabi pada tempat yang selayaknya dimuliakan. Walaupun kita tak mampu buat sepatutnya, tetapi sikit sebanyak kita menghormati Nabi dengan tanda. Apa tanda kita hormat, kita cinta, kita rindu? Iaitu kita taat pada ajarannya, kita ikut ajarannya, kita cuba untuk buat sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Walaupun tak mampu 100%, tapi kita tak tinggal 100%. Kita buatlah beberapa persen yang kita mampu buat. Ya? Itu tujuan kita baca kisah-kisah Nabi. Dan para ulama mengatakan kisah baginda Nabi SAW ni dari sudut mana pun semuanya menambah kekuatan iman. Nak cerita Nabi tentang apa? Tentang Nabi sebagai ketua keluarga boleh menambah keimanan kita. Nak cerita Nabi sebagai panglima perang menambah keimanan kita. Nak cerita Nabi semasa zaman kanak-kanak dilahirkan menambah keimanan kita. Nak cerita Nabi waktu bagaimana dia duduk dengan kawan-kawan dan sahabatnya, semua menambah keimanan. Tidak ada satu sudut pun yang kalau kita cerita Nabi merugikan kita. Seperti mana kalau cerita orang-orang tertentu mungkin kita cerita kejayaan dia. Bila kita cerita kejayaannya mungkin menambah kejayaan kita, menambah kita punya nak ikut mendapat sasaran kejayaan. Tapi ada sudut lain yang kita cerita memang tak ada manfaat. Memang kita cerita-cerita tu tak baik. Mungkin dia berjaya di sudut pentadbirannya, kerjanya ataupun korporatnya dan sebagainya. Tapi kalau dia dengan keluarga mungkin dia gagal. Dia dengan ibadah dia gagal. Dia bersahabat dengan orang, kawan-kawan dia pun benci dengan dia. Jadi ada sudut yang tak boleh kita cerita, kita ambil satu partnya, satu bahagian je. Tapi dengan Nabi dia sudut mana pun semua kita jumpa kebaikan dan menambah keimanan kita. Jadi kita tengok beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kita sebut mukjizat ni adalah benda yang pelik, benda yang luar biasa, yang kalau kita kata tak logik lah, tak masuk akal. Cerita tak masuk akal, tak logik pada akal manusia, tapi ia berlaku pada para nabi. Dan semua tu bukan nabi nak menunjuk-nunjuk, main-main tunjuk, aku nak tunjuk mukjizat, bukan ceritanya macam tu. Tapi nabi buat ada tujuan-tujuan tertentu mendatangkan kebaikan pada orang yang nabi buat. Mungkin daripada tak beriman orang tu, nabi tunjuk mukjizat, orang tu kagum sehingga masuk Islam. Mungkin daripada sahabat yang sakit jadi sembuh. Mungkin daripada begitulah umpamanya. Okay, kita tengok satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah pendek-pendek tapi banyaklah kita baca ni. Tidak Nabi mengusap orang yang sakit. Ada yang Nabi sapu dengan tangan sembuh, ada yang Nabi ludah. Ailio Nabi kena penyakit dia sembuh. Ada yang Nabi doa sahaja sembuh. Ada yang Nabi doa pada air suruh minum sembuh. Ada yang
ambil air wuduk. Nabi ambil wuduk, menitik kan. Tap, tap, tap. Bawah tu orang tadah air wuduk Nabi. Bawa pergi untuk buat ubat. Sembuh. Ada yang Nabi doa kat tanah di kebun kurma. Nabi duduk atas di kebun kurma. Ya, tanah-tanah kan. Tanah gambut macam pasir-pasir tu. Abuk-abuk tu. Nabi pegang, 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 pegang. Nah, ambil. Orang balik. Untuk jadikan syifa. Maka orang tu balik campur air minum, sembuh. Di antaranya Nabi usap tangan. Dia adalah sahabat yang agung, iaitu Muawiyah bin Thawr. Seorang sahabatlah, Muawiyah bin Thawr. Iaitu disebabkan Nabi SAW mengusap kepalanya. Anak dia cerita, Bishr bin Muawiyah, anak dia, kata bahawasanya, dia, baginda bersama bapaku, maksudnya dia ni Bishr, si anak ni aku ikut ayahku. Bagaimana? Bersama ayah dia, Muawiyah bin Thawr, datang jumpa Nabi SAW. Baginda mengusap kepalanya, kepala si budak ni, Bishr ni, anak. Bukan kepala bapak dia, kepala budak ni. Nabi usap main kepala budak tu. Itu cara tunjuk mesra. Melambangkan kemesraan dengan budak. Kita kalau buat macam tu, budak-budak pun tahu marah kan. Bapak main kepala aku ni. Jadi baginda mengusap kepalanya dan mendoakan dia keberkatan. Sambil Nabi baca doa, mudah-mudahan diberkati Allah. Di wajahnya terlihat bekas usapan Nabi SAW. Seperti jambul, ada timbul dekat dahi dia ni. Tempat Nabi pegang. Tapak tangan Nabi letak kena kat dahi gitu. Kata Nabi usap. Di situ ada timbul sikit. Kan? Macam bengkak tu. Setelah itu, tapi dia tak sakit lah, bukan sakit. Setelah itu, tidaklah dia mengusap apapun, melainkan dia sembuh. Maksudnya budak tu. Orang nak, orang penyakit lain, orang sakit, dia letak sini, macam transfer bekas Nabi tadi. Pegang kepala orang. Dia ambil yang bekas Nabi kat sini, dia punya, pegang kepala orang, orang tu juga sembuh. Kan? Ini mukjizat yang luar biasa. Nabi pegang dia sekali, tapi dia boleh transfer apa ni syifa Nabi tadi ni ataupun bekas tapak tangan Nabi sehingga orang lain juga dapat kesembuhan daripada penyakit kepala itu ini dan sebagainya. Ini barakah Nabi yang tak perlu kita nak nafikan lagi. Kalau orang kata mana ida itu syirik lah apa semua. Nauzubillah. Ini penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menganggap demikian. Nabi bukan mengajarkan kita syirik. Nabi mengajarkan kita mengambil barakah daripada keberkatan yang Allah beri kepada Nabi. Semua juzuk badan Nabi itu adalah berkat. Kita sebut berkat lah senang. Barakah ni kok korang tak faham. Kan? Berkat. Bila berkat maksudnya apa yang tak baik akan jadi baik. Yang sikit jadi banyak. Yang tak cukup jadi cukup dengan berkat. Itu berkat. Harta sikit jadi cukup. Dia tak jadi banyak tapi jadi cukup. Kan? Mungkin macam gaji berkat. 1,000, 2,000 gaji berkat tapi cukup sana cukup sini cukup rasa senang dia, tenang dia, boleh buat ibadah apa semuanya. Tapi ada orang gaji tak berkat, tak cukup, nak kena buat benda maksiat dulu, nak tambah kena tambah sampai tinggal semayang, tinggal apa, tak berkat, membawa kepada keburukan. Ini berkat tangan Nabi SAW lekat kepala dia, dia pula transfer daripada berkat Nabi pergi tempat lain. Jadi tak ada masalah macam apa ni? Maksudnya kita ambil barakah tempat Nabi. Berkat masa yang Nabi agungkan. Contoh, hari Jumaat Nabi agungkan. Kita nak ambil keberkatan yang Allah turun pada hari Jumaat. Umpamanya. Okey, satunya kisah Nabi mengusap seorang wajah sehingga dahinya menjadi putih. Tadi yang kawan tadi bengkak. Nampak timbul, bukan bengkak lah. Macam bonjol sikit. Dia tak sakit, tapi dia ambil transfer. Daripada Abu Wahrah. As-Sadi radhiyallahu anhu berkata, rombongan muharib datang pada tahun 10 Hijrah pada waktu haji wada', haji terakhir Nabi SAW, dan tahun tu Nabi wafat. Rombongan tersebut berjumlah 10 orang. Di antara mereka adalah orang yang daripada kabilah Bani Al-Harith dan putranya iaitu Khuzaimah. Ada budak seorang di situ. Rasulullah SAW mengusap wajah Khuzaimah sehingga dahinya menjadi putih. Sebelum ni memanglah duduk kawasan tengah panas terbakar lah kan. Tapi Nabi pegang kepala dia, kesan tapak tangan Nabi itu menyebabkan mukanya menjadi putih, melepak. Kan? Ini cerita ni diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Sa'ad dalam kitabnya
Tabaqatul Kubra, jilid yang pertama, dan kitab Imam Ibn Kathir Al-Bidayah wa Nihayah. Sehingga baginda mengusap wajah Abu Qatadah bin Milhan dengan tapak tangan Nabi juga. Sampai Qatadah bin Milhan ni muka dia awet muda. Walaupun umur dia 70-an, muka dia macam orang baru 20-an. Cekang, putih, berseri muka dia. Abu Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menemuiku pada perang Dhil Qardi. Dan baginda melihat kepadaku. Baginda bersabda, ya Allah, berkatilah dia pada rambutnya dan kulitnya. Baginda melanjutkan wajah, baginda melanjutkan lagi. Maksudnya baginda sebut lagi, wajahmu akan berseri-seri. Nabi doa kan tu, wajah kau jadi berseri, handsome. Apakah engkau telah membunuh Masadah, ni musuh Islam? Pasal Nabi nampak kesan anak panah, ada parut, di muka dia ada parut, jadi huduh lah muka dia waktu sebelum Nabi doa tu. Sebab tu Nabi kata, muka kau akan jadi seri. Adakah kau bunuh musuh yang bernama Masadah? Aku jawab, ya, aku yang bunuh ya Rasulullah. Rasulullah tanya, apa tanda? Bukti engkau bunuh musuh Masadah tu, nama dia. Maka Nabi dia kata, ya Rasulullah, tandanya tengok kat muka aku ni, kena parut anak panah. Masa dia mungkin tarik anak panah kan gitu kan, kena tali tergesel-gesel anak panah. Adalah lekat kesan parut di sini, luka-luka, luka kecil. Aku menjawab, bekas panah mereka yang aku pergunakan untuk memanah mereka balik. Baginda bersabda, mai sini. Baginda panggil dia. Aku pun menghampiri baginda Nabi SAW. Lalu baginda meludahi bekas luka aku itu. Dan Nabi usap, Nabi sapu. Tu Nabi ludah dan Nabi sapu air liur Nabi kepada bekas luka tadi. Lalu baginda SAW meludahi bekas lukaku dan mengusapnya. Lalu bekas lukaku terus hilang, sembuh. Tak ada, langsung dah. Parut pun hilang. Bukan luka je, parut pun tak ada dah. Abu Qatadah meninggal dunia dalam usia 70-an. Kan? Tetapi wajahnya seakan-akan 15 tahun. Muka budak, muda. Berkat air liur Nabi dan sapu tangan Nabi SAW. Kerana doa Nabi tadi, wajah kau berseri-seri dan Nabi sapu pula dengan tangan. Kenapa? Dia berkhidmat untuk Nabi SAW. Dia membunuh musuh Nabi SAW, memperjuangkan, dia berjihad jalan Allah Ta'ala. Maka Nabi beri hadiah lah tu. Hadiah, keistimewaan. Wah, muka dia nampak berseri. Muda. Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu. Malah dalam cerita lain riwayat tentang Qatadah bin Milhan ni, bukan takat muka dia muda, badan dia wangi. Kerana air liur Nabi tadi ni, lekat tangan wangi Nabi tu. Sehingga dia balik rumah isteri dia, dia isteri ramai, balik rumah isteri tu, isteri tu cemburu. Isteri kau sana tu beli minyak wangi jenis apa? Marah. Kan, cemburu. Kan, dia kata tak ada minyak wangi apa. Ni wangi je ni. Baru dia cerita, sapu tangan Nabi tadi ni. Nabi sapu tu dengan elionya, maka wangi Nabi tu melekat di badan dia. Abu Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu. Sebenarnya cerita lain daripada Ibnu Shihab, baginda berkata, dia berkata, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi, panglima perang dalam perang Mu'tah, perang Mu'tah. Dan syahid di sana. Jadi satu ketika, ni kisah lain lah, kisah yang Nabi hantar pergi, ada satu misi. Rombongan mereka 30 orang. Pasukan berkuda. Termasuk di dalamnya adalah Abdullah bin Unais, sahabat juga. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dia, Abdullah bin Unais ni panglima hebat. Bab perang memang berani sangat. Nanti kita cerita kisah lain Abdullah bin Unais. Ni kisah nak ceritanya, Abdullah bin Rawahah menjadi ketua rombongan 30 orang. Dalamnya ada salah seorang Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais yang tangkas tadi ni terus berdepan dengan musuh. Dia berjaya membunuh Yahudi dalam rombongan musuh tu. Yahudi tu bernama Bishr bin Razam. Nama Yahudi tu Bishr bin Razam. Waktu tu masa lawan dengan Bishr, Bishr pun hebat jugalah orang Yahudi ni. Jadi pedang Bishr ni sempat kena pipi
Abdullah bin Unais kena sehingga terkeluar daging dia ni, kulit berdarah. Tapi Abdullah bin Unais tetap lawan lagi. Sehinggalah dia terluka, Abdullah pipi Abdullah bin Unais, wajah dia terluka. Dia pun setelah dia berjaya bunuh apa di Bishr bin Razam tadi, walaupun dia luka tapi dia berjaya bunuh musuh. Dia pun datang jumpa Nabi SAW dalam keadaan ni luka berdarah menih ni, sambil dia mengelap-ngelap. Lalu baginda terus ludah tempat luka tu dengan elio Nabi yang mulia, dan luka itu terus sembuh, berhenti terus darah dan hilang terus parut luka tadi. Seperti sedia kala pipi jadi macam, bukan kalau kita, kalau kering pun masih ada kan keras-keras dia punya itulah kesan darah tu. Tapi hilang terus, dia kata jadi macam normal balik sedia kala. Dan juga tidak lagi mengganggunya. Kalau ni sakitlah, luka kan, nak cakap, nak pakai topi besi sakit. Tapi dia kata dah hilang dan tak nak rasa sakit, dan aku boleh buat aktiviti macam biasa. Nak ambil wuduk ke, kena air, tak ada masalah, apa semua okey. Hilang terus. Immediately terus kena air liur Nabi SAW. Jadi itulah mukjizat baginda Nabi sehingga dia meninggal dunia, Abdullah bin Unais. Tapi cerita Abdullah bin Unais ni, ada satu lagi ketika Rasulullah hantar misi untuk bunuh seorang Yahudi Al-Huzali. Nama orang Yahudi itu Al-Huzali. Sufyan Al-Huzali. Tapi Nabi tak suruh ramai-ramai. Nabi tanya, siapa boleh bantu aku? Abdullah bin Unais angkat tangan. Apa misinya Rasulullah? Pergi pada Sufyan Al-Huzali. Dia sedang merancang cari orang, cari buat satu perancangan nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya wahyu daripada Allah. Jibril bagi tahu. Dia merancang di mana? Tempat Yahudi lah. Tapi Nabi tahu dia sedang merancang nak bunuh aku. Maka kau pergi serang dia, bunuh dia sebelum dia datang bunuh aku. Jadi Abdullah bin Unais, ya Rasulullah, aku tak kenal dia. Sufyan bin Huzali ni tak kenal. Boleh bagi tahu tak tanda dia macam mana, rupa dia ke, bagilah dia punya clue sikit supaya aku dapat kenal orangnya. Maka Nabi kata tandanya bila kau berdepan dengan dia, kau tengok tatap berdepan dengan dia, dia akan jadi gemetar, tak senang duduk. Dia menggelisah. Menggelisah. Hatinya berdebar. Nampaklah dia jadi kalang kabut. Kan? Menggelabah. Kan? Kau berdepan dengan dia, dia menggelabah. Kalau dia berdepan dengan orang lain yang tak bukan Abdullah bin Unais, tak akan jadi macam tu. Rasulullah kata, kau berdepan dengan dia, dia akan menggelabah. Dan dia akan rasa takut. Dan dalam riwayat lain sebut, sehingga kalau dia duduk atas apa tu kepuk unta, belakang unta kan ada macam pondok kecil tu kan, nampak gegar benda tu. Dia punya takut sampai benda tu bergegar. Kalau kau berdepan dengan dia. Okey, cukup Rasulullah. Aku cari. Maksudnya Rasulullah beritahu lah dia di kampung tu. Kampung tu kamu, dia tahu kampung tu, cuma nak cari orangnya. Maka dia pun terus bergegas pergi. Pergi cari. Adalah nampak seorang lelaki dengan beberapa orang lain sedang berehat, dan dia duduk rehat di atas kepuk unta. Kepuk unta, saya sebut kepuk lah benda tu kan. Jadi bila dia pun jalan ronda lah ke depan tu nak jenguk siapa orang ni. Bila orang tu bertatap muka dengan Abdullah bin Unais, nampak terus dia jadi menggeletar, takut. Tak senang duduk dia. Nampak kepuk unta dia bergoyang-goyang. Abdullah bin Unais kata, ni orangnya ni. Tanya dia, pergi dekat. Tanya, tuankah nama Sufyan Al-Huzali? Iya saya, sambil dia menggeletar-geletar tu dia jawab. Kau siapa? Saya Abdullah bin Unais, datang daripada Madinah. Terus lagi kuat menggeletar dia, lagi takut. Menggeletar dia, takut. Terus Abdullah bin Unais kata, inilah orangnya. Dia terkam dan dia bunuh lelaki Sufyan Al-Huzali. Dia balik kepada Nabi SAW, cerita Nabi kata benar. Maksud betul lah apa yang dia, orang yang bunuh tu tak salah orang. Jadi bila dia balik kepada Nabi SAW, maka Nabi gembira sebab musuh yang sedang merancang nak bunuh Nabi dah dibunuh oleh Abdullah bin Unais dengan mudah dalam masa yang singkat. Jadi Rasulullah gembira dan Rasulullah hadiah tongkat Nabi. Nabi hadiah tongkat pada Abdullah bin Unais. Nah, aku hadiah tongkat ni. Terima kasih ya Rasulullah. Dia pegang, dia balik. Pegang tongkat tu, dia pun keluar daripada masjid Nabi. Maka kawan-kawan kata, tu tongkat Nabi kan? Ya, Nabi baru hadiah kat aku tadi. Oh, Nabi hadiah kat engkau? Apa tujuan Nabi hadiah pada engkau? Dia tanya, apa tujuan Nabi hadiah pada engkau? Dia kata, tak tahulah apa tujuan, tapi Nabi bagi kat aku, aku ambil ya. Lebih baik kau patah balik, tanya Nabi, apa tujuan Nabi bagi tongkat ni? Ada sahabat lain yang Nabi bagi tongkat
untuk pukul syaitan yang berupa ular dan binatang bisa dalam rumah. Ni Nabi bagi kat engkau buat apa? Pergi tanya. Dia pun patah balik tanya, ya Rasulullah, apa tujuan Rasulullah hadiahkan tongkat ni pada aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, ini tanda kasih sayang aku pada engkau sehingga kita dapat bertemu di akhirat nanti. Wah, tanda kasih sayang sebab dia dah berjaya buat misi yang sukar, orang lain tak sanggup buat, dia sanggup buat. Kan? Nabi gembira, seronok, Nabi hadiah tongkat, tanda kasih sayang aku sayang pada engkau sampai kiamat nanti kita bertemu. Kan? Jadi Abdullah bin Unais setelah wafat Nabi, dia wasiat kepada ahli keluarga dekat dia, kawan-kawan yang dia jumpa, kalau aku meninggal nanti, tolong kafankan kain kapan aku, masuk sekali tongkat ni kat badan aku. Kapan sekali. Tongkat ni masuk dalam kain kapan. Maka betul lah, setelah dia meninggal dunia, maka sahabat keluarga dia cerita wasiat, orang yang mandikan tu buat apa yang dia wasiatkan. Masuk sekali tongkat dia. Supaya nak jadi bukti di akhirat nanti, ni tongkat Nabi, dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kata para ulama, siapa yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan dapat berita yang baik, berita yang menggembirakan dia, terutama di akhirat nanti pasti akan kenal. Walaupun di zaman kita yang tak pernah jumpa Nabi, tapi masih ada peluang-peluang untuk kita gembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita datang Jumaat ikhlas kerana Allah, tujuan apa? Nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang awal, sebaiknya kalau kita yalah, kalau mampu pakai baju warna putih, sunnah Nabi pada hari Jumaat, pakai minyak-minyak wangi supaya orang lain lebih selesa dengan wangian kita. Jadi pakaian yang sesuai dan sebagainya. Walaupun, tapi bagaimanapun tuan-tuan yang bekerja, kita tak salahkanlah dia datang daripada pagi tadi tempat kerja dan sebagainya, tak apa. Yang penting datang masjid dengan niat iktikaf, jangan lupa niat iktikaf, masuk dengan kaki kanan, keluar masjid nanti dengan kaki kiri. Kalau ada kayu sugi, guna kayu sugi dan sebagainya. Amal, cari apa sunnah Nabi, kita laksanakan. Wallahu ta'ala alam, itulah sikit sebanyak yang boleh kita dalam masa yang singkat ini kita terangkan. InsyaAllah akan datang kita kesambung lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa barik lana fi hadzal yawm barik lana fi jam'ina hadza. Allahumma ij'al syafi'an lana yawmal qiyamah warzuqna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.